Halo, hai, assalamualaikum. Kali ini kita akan boxing Typhios Gundam Chimera. So, daripada Gundam Metaverse yang SG series yang latest ni kan dia buat. So, yang ni dia besar sikit lah. Kotak dia pun agak besar juga. Macam ni, harga dia dalam 200, 280 ke 300 macam tu lah. Tengok ke depan dia. Dia ada macam ni kit dalam lah. So, dia ada macam amu yang besar kat luar. Tangan semua ni nama dia Typhios Gundam Chimera. So kat sini kit dia yang basicnya Typhios Gundam. So bawah ni dia punya jet dia lah. So bila dia combine dia akan jadi macam ni lah. Chimera tu besar agak lah. Tapi nombor 7 ni kit. So ni posing-posing dia Asian base. Tu dia punya reflector base custom, reflector bit custom dragon head. Dia ada juga stand dia rasanya. Buat stand. Okay, so kita buka tengok apa dia dalam. So, kita di sini. Okay. First, dia bagi satu pad untuk stand dengan weapon. Agak besar agak lah stand dia. Kit ni bila dia combine tu dia jadi macam backpack dia nampak macam berat. So dia bagi base sekali ya. So kita tengok ni base dia. So macam ni. So yang ni runner G untuk weapon lah. Bernampak weapon kiri kanan. Kita ada G warna grey macam ni. Mostly untuk bagian inner frame. Dan macam shield kot ni. So ada pedang satu kat sini. K warna K. Ada L1. So ada L2 nanti. So yang ni B warna hitam. So bagian armor juga lah nampak ni. Tangan, ni kaki, kepala dia warna B. M pada sendi kot. So kat sini tak ada L2 kopi ni. So yang ni bagian backpack dengan kepala dia kena pada L1 je lah. Ni F macam thruster dengan bagian armor jet tu. Mesti ada polycap juga. Satu clear clear hijau ni. Kita ada polycap. So runner Q ni untuk macam Asian base punya adapter ataupun untuk bagian jet dia tu. So ni bagian tangan untuk jari yang besar tu. So yang ni macam thruster kot yang funnel tu. Apa reflector tu cakap kat manual lah. So kat sini dah ada D, ada 2D. So, sama juga ni reflector tu. So supposedly untuk kanan dan kiri lah untuk bahagian tangan ataupun accessory.
Banyak juga part dia. Tunggu nak pasang. Okay, kita ada kabel. So, satu kabel. Kabel panjang agak kabel dia. Ini warna C, jadi warna gold dia. Sikit ni macam thruster. Oh, ada dua kabel lah. Ini satu kabel. Dua kabel. Ni warna A, AP1. Gold untuk bagian armor, apa, kit dia lah, Gundam dia tu. Ini kepala juga sini. So, saya rasa mesti ada part yang tak pakai kot, recycle. Sebab ada nampak dua kepala tadi. So, ni I. So, untuk yang bagian jet dia lah. Jet yang jadi tu. So, ni thruster. So, ini pun bagian jet juga saya rasa. So ni pad last, pad yang terakhir. So kita ada stiker juga sikit ni, yang ni stiker. Okay, so ni runner A. Kat sini ada part armor, badan, gun dia, tangan, os tangan, beefing kat sini, inner frame. So ni P2, tadi ada P1, P2. So ni bahagian kiri kanan lah, yang ada pen ni. Dekat sini kita ada kabel macam ni dengan dia punya stand kecil lah untuk bahagian aksesori yang tadi tu. Sekejap kan saya letak dulu, lepas tu dia akan letak manual. So kit ni dia agak berbaloi juga lah, sebab barang dia, kit dia besar. Turunkan. Kita turunkan kamera. Okay, kita tak menu dia lah. Turunkan jap. Okay, ni menu dia. Yang ni kita fias Gundam kamera. So ni tipis Gundam dia, banyak gold kat situ. So yang ni kalau dia combine dengan jet tu, so jadi tipis Gundam kamera. Tangan ni besar belakang ni, so banyak part lah. So yang ni maybe sekejap je boleh buat, yang ni akan ambil masa lama lah. So ni builder dia ataupun dia punya pilot. So yang ni cerita saya tak tengok, so saya tak tahu detail sangat lah. So siapa tengok cerita maybe akan kenal lah kit ni. So ni detail ni boleh baca sendiri nanti. So kat sini kita ada tapis Gundam, tapis Gundam kamera dengan kutan twin dragon type. So ini combine ni akan jadi ni lah. So ni runner dia. So tadi dia pun mana kita boleh tengok ada banyak part yang pangkah-pangkah kat sini. So dia recycle daripada runner yang sebelum ni, kit sebelum ni. Dia pakai runner yang sama, so ada part yang tak pakai lah. Banyak jugalah kat sini, tengok kat sini. So ni pada juga sikit. So yang ni banyak untuk runner ni. So yang belakang-belakang ni semua runner baru lah. So yang ni semua pakai. Untuk polikit pun sikit je pakai. Nampak kat sini. Kita start dengan kepala dulu. So ni bagian kepala, simple je. Lebih macam samurai sikit lah kepala dia. So ni pun body. Kat sini boleh tunjuk lah runner apa yang terperlukan, senang sikit. So ni body dia siap dah. Dan ini tangan, tangan kanan, tangan kiri. So HD ni dia bagi buku lah, bukan macam kertas lipat-lipat tu. So nice lah. Tu pinggang, kaki kanan, kaki kiri. Kaki dia macam slim sikit. Oh, juga. Tapi dia punya skirt dia tebal. So ni kit boleh dah siap lah. Kaki kiri. So kita buat dia punya gun untuk smooth, apa, smooth bore gun kat sini nama dia.
So dari dua untuk kiri kanan. Okay, kat sini saya boleh letak gantung kat bahu. Kat sini ada beam GN beam rifle. Ada dragon head. So dragon head ni boleh jadikan sebagai shield lah kat sini. Dragon head dua, satu je. Lepas tu kita akan buat yang kamera tu terus lah. Means dia terus dalam form ni. Seperti ni dia punya backpack lah. Di sini dia stand backpack. Lepas tu yang kaki dia kat bawah ni, untuk kaki dia. Lepas tu kita ada tangan. Dia buat tangan yang besar tu, yang ada jari satu-satu ni. So tak leceh ke Arsenal ni buat tangan ni. Okay, tangan-tangan kiri. So tangan ni diletak dekat backpack belakang ni, dekat atas ni bawah ni. Lepas tu booster yang beam rifle kat belakang, safe kat belakang. So kita ada lagi untuk yang clamp badan ni. Sama di sini. So dia test kat belakang. Lepas tu yang dua tu dia akan clamp kat depan macam ni. Dia pegang body tu. Tu letak gun dua kat atas ni. So ni stand ya. So jadi yang besar tu. Besar macam ni, macam ni. So yang kabel tadi tu kita guna untuk buat tangan dia tercabut dan tembak ke depan lah. So ada dua kabel. Kita buat dua-dua posing yang macam ni lah. Macam ni. Yang ni pun boleh. Untuk kaki pun boleh ataupun untuk tangan pun boleh. So ada kabel juga. Oh, yang kabel satu ni untuk tangan. So kita ada kabel yang tebal, apa tebal macam ni untuk yang bagian kaki lah. Okay. So, kat sini dari part kecil-kecil ni kita boleh keluarkan untuk buat posing yang macam ni. So kita guna stand yang dia bagi tu, kita buat posing macam ni. Dia ada open sini. Pilihan lah sama dia nak tutup ataupun buka macam ni. Ada dua option untuk bagian kepala tu. So yang kita nak transform pada Kutan Twin Dragon type ni, dia akan tunduk step by step lah apa yang kita buat kat sini. So kita follow je step by step ni. So kat ni part, satu part yang baru lah untuk bagian macam jet punya kokpit lah yang besar tu, untuk dia sambung kat sini. Sini sama juga. So dia akan jadi kit macam ni lah. Okay. So ini dia tunjuk cara nak panel line dengan nak tak stiker. Cuma kit ni dia tak bagi stiker. Stiker dia just ni saja. So kalau tak nak stiker ni, kena pandai-pandai sendirilah beli stiker, general punya stiker, dan kita ikut kreativiti sendirilah untuk pasang stiker tu. Okay, saya rasa tu je untuk unboxing Typhus Gundam Chimera. Okay, saya akan buat speedboat dengan review kit ni nantilah. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.